Laporan Rumusan Transformasi Nasional 2050 TN50 yang telah diserah dan dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat sambutan dan sokongan penuh belia negara. Rata-rata belia menzahirkan harapan agar kesemua aspirasi yang dinyatakan dapat direalisasikan di masa hadapan. Melihat kepada sambutan daripada orang ramai dan juga kepimpinan negara terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri, saya berasa sangat yakinlah dengan perancangan yang telah diletakkan di dalam kanvas ini melalui 6 perkara yang utama tadi. Kita merasakan masa depan kita insya-Allah akan disusun dengan secara lebih rapi dan kita akan dapat mencapai masa depan yang lebih cemerlang untuk Malaysia nanti. It is going to make happen because whatever happen inside is like reality. Macam dah jadi kenyataan. I hope that everything that has been brought up in this canvas talk today comes true, and that's the most important thing because the people's voices are very important. Setiap daripada rakyat Malaysia ini mempunyai peranan masing-masing dan kita jadikan satu kanvas belia yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada hari ini sebagai satu rujukan masa depan agar macam guideline lah supaya apa yang kita lakukan tu kita dapat bentuk satu negara Malaysia yang saksama, yang maju dan berdaya saing serta mampan menuju kepada tahun 2050.